Nah ini teman-teman, kalau aku liburan tuh alasannya sakit, pusing, sakit kepala gitu ya. Tapi kalau aku di rumah, kayak sama coba mama. Halo, halo. Halo. Oh, hoi sama lu kota baca lah. Channel saya ya ini vlog. Hari ini tuh aku tetap rutinitas kegiatanku jadi TKW ya teman-teman ya. Hari ini tuh habis liburan 2 hari ya teman-teman ya. Dan yang anehnya itu nenekku itu kalau aku libur itu alasan ini sakit lah, ini sakit itu teman-teman ya. Tapi kalau aku nggak libur itu tuh mengundang teman-temannya untuk tamatok teman-teman ya. Yuk kita lihat keseruannya orang lagi tamatok gimana teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau aku liburan tuh alasannya sakit, pusing, sakit kepala gitu ya. Tapi kalau aku di rumah, kayak tamatok mama. Halo. Halo. Oh, hoi sama lu kok tamatok lah. Nah. Anehnya itu kalau aku liburan itu ya teman-teman ya, sakit 2 hari kan, habis liburan 2 hari ya sakit yes. Tapi hari ini udah nggak liburan aku ya, udah hari ke aktivitas kayak biasanya. Nah udah itu happy lagi ketemu teman-temannya, ngundang teman-temannya teman-temannya. Nah itulah keseruan orang-orang Hongkong. Ini aku tutup sebab aku mau disambi untuk masak ini guys. Ini aku mau bikin kuah ya untuk nyiapin ntar mereka minta makan. Wah ikan, ini ikannya itu banyak jenisnya teman-teman, cocoknya juga buat untuk kuah ya guys ya. Nah ini satu, biar hancur sebab ini ntar kita kasih air dan cuma kita ambil kuahnya saja. Habis ini ntar kita pakai kantong teman-teman ya, biar airnya itu jernih dan duri-durinya itu usah gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah keseharianku kalau nggak liburan. Habis liburan guys 2 hari. Terus hari ini tuh guys aku kita kucing lagi ya, bersih-bersih rumah, masakin orang cuci itu kayak nenek tadi ya. Kalau cuci itu wow happy banget guys, pokoknya kayak ada duanya guys, karena happy banget tuh kayak sambilannya ya. Ini tadi cuma aku kasih jahit saja biarkan remuk guys, cukup ini buat kuah ya, jadi rasanya biar manis enak gitu. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Kok dihancurin mbak? Iya cukup ini buat kuah ya, kalau digoreng buat sajian biasa nggak boleh dihancurin. Cukup ini dihancurin teman-teman, ntar aku kasih kantong. Nah aku pindah ke kantong terus kasih air baru direbus. Ini harus baunya tuh udah wangi guys, baunya udah wangi. Nah sekarang ini aku matiin dulu apinya, terus aku masukin ke kantong teman-teman. Ini jadi bersih ya kantong ini untuk memisahkan dirinya teman-teman. Nah kayak gini ya, sebab ini ikannya itu banyak durinya sekali, durinya itu banyak banget guys. Nah kalau gini tuh terkepisah. Ini caranya kayak gini guys, jadi nggak khawatir kena duri ini sebab durinya banyak sekali. Bersih ya, takut ada durinya ya. Ini udah bersih sekali. Kita taruh sini.
baru nyalakan api lagi, kita kasih airnya guys. Nah kayak gini buatnya ya. Dan kita rebus kira-kira satu jam setengah sampai rasa ikannya itu keluar. Biasanya ntar kuahnya itu jadi putih guys. Yuk kita simak selanjutnya ya. Kita nyalakan api dan kita tutup, kita rebus sampai airnya itu jadi memutih kayak santan itu teman-teman. Nah ini teman-teman udah aku rebus kira-kira 1 sampai 1,5 jam teman-teman ya. Jadi itu kuahnya itu warnanya jadi putih macam ini teman-teman ya. Kalau udah putih kayak gini berarti itu sari ikannya udah keluar dan rasanya itu manis, lezat, enak sekali guys ini jadinya ya. Ya. Nah, ini ntar kantongnya itu aku ambil. Itu isinya durinya ikan teman-teman ya. Nah, ini. Yang ini udah bisa buat kuah, bikin kuah mie, bisa buat minum gini aja, minum juga bisa guys. Pasti sangat bergizi dan enak di mulut, seger pol guys. Makanya teman-teman udah menyimak video saya ya, jangan lupa like dan subscribe. Dan buat mbak-mbaknya bisa mencoba dari kuah ikan dengan cara saya begini teman-teman ya. Jadi ini udah enggak ada durinya teman-teman, sebab durinya hai. Oke. Ngoci. Terus kayak gini. Ini teman-teman ya. Oke guys, makasih udah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah bergabung, makasih hadirnya. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like dan subscribe. Komentar gratis. Akhirul salam papa. Selamat mencoba.